mana? Ini tuh, masa salah sih aku orang bener. Nah, ini dia nih titiknya. Gue tuh sebel sama Manet gini tuh, kalau gue sebel banget. Udah, gue pulang aja. Lo berdua, kan apa gue bilang? Hei. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Itu belak, itu atasnya lihat. Duluan dong. Itu atasnya ada sarang laba-labanya. Baca! Komplain aja, kenapa sih udah heran deh gue. Enggak, ini ya, baru buka lipstick pakai warna begini, baru nih. Ini pertama kali aku pakai lipstick warna begini. Sama dong. Mak-mak Net pasti pada bingung kenapa kita hari ini dandanannya hitam-hitam begini. Iya, ya. Kayak orang mau nyelawat. Ini emang ini gara-gara si kapten. Tadi malam dia kan ngasih tahu sama kita suruh dandanan ala-ala gotik-gotik gitu. Oh gitu, gak pakai Saskia. Gak pakai Saskia. Enggak, kenapa suruh dandan gotik, kenapa? Nah itu, dia tadi udah Sherlock. Tadi pas kita jalan, ternyata begitu nyampe di titiknya, kita gak bisa naik mobil, jadi kita harus turun. Terus kita jalan kaki? Kita jalan kaki kan, sutradara? Ya Allah, kita begini. Makanya. Ntar orang kita katanya udah demit siang. Nah, tapi lu mau kok kebaya itemnya? Iya, ini kan gotik tapi tetap karifan lokal. Maksudnya gimana karifan lokal wanita Indonesia? Kebaya tetap. Kebaya, iya kan? Iya, duduknya juga beda ya. Beda ya. Secara kalo gitu. Kalau kita kan duduknya begini. Pragawati, ya. Kalau kita masih suka-suka ya kadang-kadang kita ngangkang. Ini nyampe kemana sih? Apa sih? Jangan begitu ngapa? Bikin gua takut aja lu. Mana? Ini tuh, masa salah sih aku orang bener. Nah, ini dia nih titiknya. Nih, mana? Kita udah mulai nyampe nih titiknya. Mana? Ya, itu canda kan? Kok kita di tengah kuburan orang? Ya Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sri, lo kenceng banget sih, Sri, megangin gue, Sri. Ya, lil kubur. Ada yang jawab. Ayo, jangan takut. Bismillahirrahmanirrahim. Permisi, numpang. Kan. Lu jangan kabur. Jangan kabur, kita bertiga, Sri. Mak, jangan kabur. Diem, Sri. Jangan tarik baju gue. Siapa? Anda siapa? Orang apa? Orang apa bukan? Kita tuh gak boleh seujon. Lihat, dia ngasih nasi berkat sama kita. No, lihat tuh. Tuh, berarti dia baik. Ini mah orang kali. Mana ada, mana ada jadi-jadian setan ngasih nasi berkat. Tapi dia napak. Udah dia napak. Ngilang, orangnya ngilang. Aduh, gimana sih? Itu apa sih? Dikirimin apa? Udah deh, yang tadi jangan dibahas udah, yang kamu dengar jangan dibahas. Gue takut. Buka, Mak. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Kan, apaan sih? Masa orang dikasih kembang gituan itu kan buat orang nyekar. Iya, bakal nyekar di sini kali. Orang itu kelewatan kan, kita masih hidup. Siapa sih tadi yang ngomong, Aduh, udah lu jangan bahas aja, gue merinding nih. Emang bener, gue ngomong. Iya, lu pas, iya bener lu denger nih. Si Oki juga denger. Lu gak denger? Enggak. Udah, kita lihat nih kertas. Siapa tahu nanti ada yang mau nguburin atau apa, ntar jadi repot urusannya. Coy. Bukan. Kayak ada yang nimpukin ya? Iya. Tempat ini angker. Kalian harus segera pergi menuju perkampungan belakang pemakaman ini. Tuh, cepat! Ayo! Ini kapten ngerjain nenek-nenek. Enggak, masalahnya tadi itu beneran ada suara. Iya. Lu jangan bahas ke situ lagi, gue jadi takut.
Lihat nih, sekarang dia jalanan lewat kagak beres. Jalanan kagak beres. Nih, ada kotak-kotaknya. Jalanan belum beres, belum kagak beres. Jadi lagi diberesin. Lagi diberesin. Kitanya aja yang rese lewat. Iya. Kita nggak ada main dulu situ tuh, tuh lihat tuh. Panas banget lagi. Ya. Muka emak lagi perawanan. Emak kan udah cantik begini. Emang si Kapten tuh ngeselin ya, emak? Emang megelin, liatin aja ntar kalau ketemu. Bener ya. Kalau ketemu emang mau marah? Emang kalau ketemu mau marah? Bener ya, marah ya. Bener kalau ketemu mau marah? Iya, bener ya. Marahnya di sini aja ntar kalau deket ya, yang malu sama bibirnya tuh hitam. Eh, kita ngasuh aja dulu sini yuk. Iya, panas banget. Beli. Beli. Mbak, mau pesen banteng apa, Mak? Banteng susu. Banteng susu. Banteng susu itu minuman apa, Mbak? Oh, jamu. Oh, boleh, boleh. Biar kita kuat. Jamu. Jamu apa? Jamu kuat. Jamu rempah. Oh, jahe. Jahe. Ini ada kerupuk, Pak. Boleh dimakan ya kerupuknya? No, ada tahu, no. Pak, makasih ya, Pak. Aduh. Makasih, ya, Pak. Caranya buatnya gimana, banteng susu? Ya Allah. Cabenya nggak ada. Artis makannya tahu. Gimana sih buat-buatnya banteng susu? Pakai es dikit ya. Kasih susu. Iya, iya. Oh, ya. Mau. Kasih esnya kali ya? Kasih es, boleh. Aduh, gua pengen es. Mana ini banteng susunya? Sini, saya bantuin. Nih, nih, nih. Caranya, nih. Susunya dulu dikasih. Mbak, yang bikin mbak aja jangan diakli. Ntar saya mulut. Pati. Nih, banteng susu. Muka orang kayak tahu merendai mangga dong. Ini banteng susu namanya. Gimana, mau pakai sedotan apa selang? Selang? Ya emang lu menjalan kembang. Lu kualat lu sama orang tua lu. Susunya ya, banteng. Lah lu egois banget, nenek-nenek bukan lu kan. Allah, nih tuh. Masa dua, tuh aja. Ambil semua. Gua minta atuh, tapi dari mana juga orang tua lu duluin. Iya benar, orang tua kita duluin. Kalau dia mau duluan juga biarin aja lah, kita doain dari sini. Duluin. Nanti itu doain gua mau cobain enak lah, cobain dulu. Enak rasa jahe, lah rasa rempah-rempah lah. Enak. Pokoknya buat sehat mah tenggak aja. Panas, gua kepanasan. Enak benar. Kayak ada rasa susunya gitu. Aduh, salah lagi mah, apa lagi sih 2 menit mulu? Susu, kayak rasa susunya. Oh, iya kan? Apaan sih, Sri? Berisik deh. Apa? Ini nih, Andek. Ini Kapten. Iya, bawa aja ke sini. Hei, sini lihat nih. Bawa aja ke sini, lagi makan. Ini lagi pewe. Ini deh. Lagi enak makan kerupuk, berisik kok. Apaan sih, Sri? Dari tadi ditaruh di jendela, kita nggak lihat. Baca. Apaan? Baca. Jangan marah-marah, laksanakan saja perintah Kapten. Sekarang cari rumah kosong di kampung ini. Emang di rumah sini ada rumah kosong? Ada rumah kosong di kampung. Ada kampung rumah di kosong. Kampung. Ada. Ngomongnya kebalik-balik. Rumah kosong ada di kampung. Ada rumah kosong nggak di kampung ini? Oh iya ada. Di sebelah sana yang besar. Udah berapa lama kosong? Berapa lama? Tahu-tahu. Ya Allah, jangan malu aja berdua gogoga. Makasih ya, Mbak. Iya. Tapi gue perasaan gak enak deh. Udah, Sri. Kita kan bertiga. Kalau kenapa-napa ya tinggal kita kabur aja, repot banget. Yuk. Udah aja lu tinggal kabur. Cuma orang. Enggak, masalahnya satu udah kata Timba, udah bertahun-tahun dia kosong. Yang kedua, kalau ada apa-apa gimana, rumah orang main kita masuk aja. Enggak, Sri, itu kita gak pengen masuk aja. Kita kali kan itu rumah udah kosong. Gak apa-apa kalau kita masuk aja. Orang udah kosong lo lagi. Ngapain kita puyeng? Mbak! Gak apa-apa ya? Kita masuk apa-apa. Ya? Itu kan rumah kosong. Tapi kan ntar kita kan bisa nanya-nanya di sono, Sri. Gak apa-apa, ya kan, Mak? Ini gimana ngangin dulu, sayang? Ya, Mak, bisa dulu lah. Ya kan, udah. Oh, udah. Gue gak pemangat aja, gue kopin. Yuk, cepetan Kapten nungguin. Abisin. Mana ini? Gitu jalan udah jauh banget. Pager abu-abu. Ini pager abu-abu.
Ini bukan abu-abu nih, pagarnya biru. Tapi itu abu-abu tuh, Mas. Oh, atasnya, temboknya. Iya. Eh, itu pintunya udah dibuka. Nah, itu tapi pintu dalamnya di cross gitu.